malam ini besok syukurin makan kret. Mengeluh itu ke Tuhan. Misalnya. Enggak loh, saya enggak ngomong gitu, Pret, hari ini, Pret, beneran. Saya enggak ngomong gitu loh. Saya hari ini lagi baik nih sama Anda. Karena kan Anda udah baik sama adik saya katanya. Dikasih pakan buat manusia. Namanya adalah kue kering. Pakan manusia kue kering. Dia bilang enak katanya. Tapi saya udah bilang tadi, apa dia bilang? Udah buang aja. Ya udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa sih dia ngomong begitu, entar saya bilang aja tante. Itu si Melvina bisa aja, emang sebenarnya saya nggak ngomong gitu kan, dia yang mancing-mancing saya tante supaya saya ngomong gitu. Ah tapi apa boleh buat tante, saya kan namanya manusia nggak berdaya tante, saya hanya dilecehkan di sini tante, saya dilecehkan tante, ya kan, saya kan nanya emang beracun ya ini, itu kalimatnya emang nggak ada tanda tanya, cuman aslinya saya lagi nanya itu beracun ya, jangan dimakan gitu. Iya, itu pasti jahat banget Anda, Pak. Iyalah. Orang baca dulu omongannya benar enggak? Jahat banget Anda, Pak. Tahu kan? Enggak bisa menilai sudut pandang yang baik. Pikirannya selalu negatif terus. Tahu kan sama Bapak? Hah? Tahu kan sama Bapak? Itu kata Dimas. Katanya kuenya berhasil dia kan. Kata Dimas. Ya udah suruh buang aja, gak usah dimakan. Kata Dimas gitu ya. Iya, bilangin tuh si Dimas. Makan aja. Payah emang. Dimas kurang makan apa gimana? Kasih racun masih hidup aja lu Dimas. Dimas emang. Salahin lah si Melvina, kenapa? Manggil-manggil si Dimas mulu. Dimas Kanjeng pribadi lekat pada sang kuasa. Ya kan Dimas kepanjangannya. Dimas di masa itu mengantuk si kampret. Tahu lah. Saya kan bisa mendengarkan. Gila lagi. Anda Roy Kimochi ya? Roy Kiyoshi kalau kampret Anda ini. Kimochi ya sih? Kimochi kan jorok Anda. Kumoi dari mana? Kimochi kumoi. Emang Anda ini manusia yang pikirannya sempit ya? Iya, kan saya undervalue. Oh iya. Barangnya jembatannya cuma di situ-situ aja dia. Enggak mau diupdate. Apa yang membuat mantan enggak, apa yang membuat mantan Anda itu bisa memperjuangkan Anda? Berapa tahun sih paling lama Anda pacaran? Tiga bulan paling lama. Hah? Iya, berapa lama paling lamanya? Hampir lah ya. Jadi hampir 3 tahun itu benefit apa yang Anda dapatkan selama pacaran? Atau apa yang benefit yang Anda kasih ke dia? Benefitnya yang saya dapat ya. Hah? Diselingkuhin? Bukan itu. Benefit itu yang selama ini dirasakan. Bukannya habis itu diapain? Diselingkuhin. Enggak sih, enggak nanya itu. Ya benefitnya apa? Itu benefit. Apa benefitnya? Pasarnya pasar lagi sih pak. Hah? Pasarnya apa benefitnya? Makan nasi goreng bareng. Belaga nggak ngerti. Dicium gitu. Cium. Ya kan? Pasar terus kudus ya. Apa? Oh iya. Ngomong di sini mau kudus. Di sono mau kayak kardus kelakuannya. Asal timpuk aja. Maksudnya kenyataannya gak gitu. Nah gitu lah ya, lebih parah aja dari itu. Terakhir juga
Orang mau bilang apa itu terserah ya. Jadi 3 tahun tuh ngapain? Prospek apa yang Anda tawarkan ke dia? Sampai bisa setega itu dia begitu ke Anda. 3 tahun maksudnya. Beda agama, dia agama apa, Fred? Dia agama apa, Fred? Muslim. Semua mantan Anda muslim semua. Enggak lah. Jadi ada yang apa? Buddha. Ateis. Satu apa? Ateis. Ada 15. Ya saya kan nanya yang paling lama. Yang paling lama, Fred. Itulah ya, muslim ya. Berarti muslim ini bisa jaga kekudusan Anda nih, Fred. Yang muslim yang menjaga kekudusan Anda kan. Iya. Alim ya, alim semua. Malah dikasih cashback lagi tadi 1 juta. Dikasih cashback jarang-jarang loh, Pat, dikasih cashback itu. Biasa dia yang bayar, biasanya dia yang bayar, Pat, minus di dompet kan, minus 20%, 10% perawatan lagi. Ini kebalikannya, malah dikasih plus. Anak kajong ada ya. Jadi kita sembarangan. Ya mana tahu, Fred. Maksudnya plus dikasih siraman rohani, plus dikasih doa iya, pribadi gitu, Fred. Membangun mesbah keluarga gitu, Fred. Ini nih pikirannya yang ke arah minus aja nih. Under value emang. Iya, soal sih. Ya, soal dengan negatif aja. Iya, salah itu, Fred. Negatif ketemu positif, hasilnya tetap negatif jadinya. Kayak Anda abisnya orangnya. Iya. Memang kayak karena hasilnya positif, pokoknya negatif orang. Negatif terus hasilnya. Kacau, Fred. Emang Anda memberikan kekacauan. Ya ada sih sekali-kali mah dia. Positifnya ke power one tapi. Plus 3 namanya, plus 3 enggak lah, dia lagi tidur gimana dia panas ya. Jadi panas, kasih handuk aja, Fred, biar dingin. Coba bilangin kalau lagi tidur kan. Lu bareng sama saya tidurnya, Fred. Takut banget, romans. Aduh, nggak bercanda, Fred. Ternyata ada udang di balik bakwan. Aduh, kacau, Fred. Bukan, Fred. Ada udang di balik brokoli, Fred. Kok brokoli? Capcay. Iya lah, capcay, Fred. Emang nggak pernah makan capcay, Fred? Kenapa? Itu buktinya si Cinci yang lagi sakit kanker Anda bisa kenal. Dia kan jualan puyung mai, capcay, siomay. Tapi saya sebenarnya apa aja siomay nggak jelas. Iya, tambah-tambahin beda aja. Salah orang kali. Enggak lah, emang masih ada dia di situ. Ya udah nggak ada lah, beda orang, beda orang. Anda bilang beda orang berarti dia masih ada dong, karena kenyataannya dia nggak ada di situ. Bukan beda orang. Beda apa? Ya udah nggak ada. Tutup gimana cerita tutup? Nggak ada, masa kayak gerobak kan dia nanya. Gerobak itu enggak. Iya, dia kan pakai gerobak dorong, Fred. Iya, udah nggak jelas tadi. Udah nggak ada jual. Enggak lah, dia nggak ada. Dia ada tempatnya. Deket tempat untuk selfie. Karena lama kerjanya nggak bagi bokap terus. Alas yang nanya papa. Iya, bener, Fred. Anda kayak orang nggak percayaan, Fred. Hidupnya, Fred. Ntar lama-lama saya, panggang juga nih asem yang kemarin. Terus ntar saya jijelin ke mulut Anda, Fred. Sebel saya. Nggak bisa ditangkis.
sebelumnya diracunin dulu deh. Begitu dia coba, ah mati gua lama-lama nih kalau kayak gini. Sianida kedua nih. Wah, kemungkinan meledak. Belajar dari kesalahan makanya part 2. Ya, part 2 dari kesalahan yang sama. Begitulah, Pren. Part 2, Pren. Enggak, ini dekat Bami Esther kan, sebelahnya kan? Iya, sebelah mana? Sebelah kanan lah. Kalau dari rumah saya mah. Iya. Bisa-bisanya Anda bilang, bukan, Mbak, bukan. Kuncinya teman sama mama saya. Iya. Dia kan temenan sama mama saya. Masa iya lupa saya. Kalau orang ketemenan mah belum ketemu. Tapi dia gerobak. Dia ya enggak bawa, cuman gerobaknya itu dia jual sekarang. Udah enggak ada lagi, Pret. Kena kanker dia. Beneran lah. Kena kanker, Pret. Medan, makan aja Pret, Medan, biar makin melar tuh perut. Lebih enak lagi makan mie Outim. Lebih enak lagi loh, murah lagi Pret, berapa tuh cuman 15.000, udah dapat sekilo, sekilo itu bisa jadi 18 mangkok loh Pret. Nggak, tapi bener Pret, harus gitu Pret, dia ngerti apa arti kehidupan. Iya bener kan, hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup. Hidup buat apa? Iyalah. Nah. Iya iya, makanya hidup untuk makan. Makan untuk hidup. Itu dibalik aja, artinya sama. Ah, Anda Pret, cuman ini aja membuat perdebatan aja pikirannya. Pret, saya punya tantangan Pret. Kalau misalnya Anda tinggal di daerah Kedaung nih, mau ke situ Kronjo. Berani enggak Anda tinggal di situ selama 10 tahun, Pret? Kenapa, Pret? Enggak berani. Kenapa enggak berani, Pret? 10 tahun, Pret. Apa sih Kronjo? Itu daerah Tiga Raksa. Enggak, Kronjo sih itu Tiga Raksa. Itu Sepatan, Pret. Sepatan. Bukan. Bukan. Kroncong itu mah. Oke deh ya. Kroncong. Maja. Kroncongan. Bukan. Kronjo itu di dekat daerah Mauk. Arah Sepatan. Cadasan ya? Iya. Menurut Anda gimana, Pret? Mau gak Anda, Pret? Berani-berani aja. Berani. Sekarang aja udah rame kalau lagi ada yang kebakaran. Kalau banjir gak rame, Pret. Orang pada mendingan ngungsi. Tapi daerah situ sih gak mungkin banjir, Pret. Masih tinggi, Pret. Masih tinggi. Ih, gak percaya. Jauh lah, iya. Saya udah baru aja kemarin balik dari sana. Biasa nyari ini sensasi aja di situ. Nyari apa? Tapi di situ orang-orang pedesaannya baik-baik sih. Saya jujur aja ngomong. Karena saya kemarin minta makan di situ dikasih loh. Gratis ya. Numpang makan, numpang minum, numpang tidur, numpang nyari buah di situ. Numpang apa lagi ya? Numpang deh segalanya saya di situ. Kayak orang susah kayak. Gembel dari mana, kasihan banget. Gembel dari mana, ya lu. Enggak, saya baru datang, baru Pret di situ Pret. Baik-baik dia. Salut sih saya. Tinggal di situ. Mana kalau mau ke dulu kan? Mau ke dulu. Jauh banget. Waktu dia open house, terus Anda datang ke rumahnya Pret. Gede gak? Rumahnya gede gak?
Oh, tingkat. Kalau sama,